Baik. Yang kedua ialah Allah menceritakan bagaimanakah dia menurunkan hujah kepada manusia. Banyak cara, banyak kaedah Allah menurunkan hujah kebenaran kepada manusia. Cuma dalam surah Al-Isra, Allah menurunkan dua daripadanya. Pertama ialah Allah menurunkan hujah kepada manusia menerusi wahyu-wahyu, firman-firman yang datang daripadanya berupa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah hujah-hujah berupa mukjizat yang dikurniakan oleh Allah dengan keizinan daripadanya, berlaku sesuatu yang melemahkan akal manusia, ketidakmampuan untuk manusia menandingi dan mengatasinya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul tertentu. Ini jelas, dua perkara ini disebutkan dalam surah Al-Isra. Ada lima ayat di dalam surah ini menyebut berkaitan mukjizat, dan ada 10 ayat di dalam surah ini yang menyebutkan tentang tauhid kepada Allah, iaitu jenis tauhid yang berupa dalil-dalil seperti yang disebutkan tadi. Dan dalam awal surah Al-Isra, Allah menceritakan cara penurunan wahyu yang berbeza daripada sebelumnya. Sekiranya maklum bagi kita bahawa nabi-nabi dan rasul yang menerima kitab daripada Allah sebelum ni, konteks penurunan wahyu-wahyu daripada Allah adalah melalui perantaraan siapa? Malaikat yang mulia Jibril alaihi salam kepada nabi-nabi dan rasul tertentu, baik berupa Taurat, baik berupa Zabur, baik berupa Injil mahupun Al-Quran sendiri. Tetapi pattern pada awal Isra ini dalam konteks Mi'raj sekalipun menceritakan sesuatu yang berbeza. Sebelum ini daripada Allah melalui Jibril dan diturunkan kepada nabi dan rasul yang berada di bumi. Tetapi kali ini konteks penerimaan wahyu, Allah sendiri memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu di mana? Di alam atas. Berbeza dengan konteks penurunan wahyu sebelum ni. Sebab tu dalam surah selepas ni Allah cerita yang biasa balik. Selepas surah Al-Isra, surah apa? Al-Kahfi. Tapi konteks penurunan tu dia jadi biasa macam nabi-nabi sebelum ni dah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Cara hak biasa sebagaimana nabi dan rasul terima. Tapi Isra, Allah panggil sendiri untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ini adalah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kedua. Manakala yang ketiga ialah di dalam surah ini ada satu perkara yang amat penting. Dalam istilah ilmu tafsir, istilah sajalah, ini disebut sebagai amalan tiga serangkai. Amalan tiga serangkai. Bermula pada ayat 23 sampai ayat 39. Ha, tuan-tuan pun boleh cek, tuan-tuan pun boleh rujuk. Ayat 23 sampai 39 adalah amalan tiga serangkai. Pertama ialah jangan sesekali mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nombor satu, jangan melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah senantiasa melakukan amalan-amalan yang baik. Dalam istilah agama ialah amalan-amalan yang saleh. Dan ini dihubungkan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Islam mengajarkan kepada kita sebagai contoh. Kalaulah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ni mempunyai kedua ibu bapa yang dipandang pada diri kita dan dipandang pada sudut masyarakat adalah ibu bapa yang baik. Alhamdulillah.
Kalau dipandang oleh kita dan masyarakat, ibu bapa kita ni adalah ibu bapa yang soleh, alhamdulillah. Baki lagi, kita sebagai anak perlu menyantuni, perlu menghormati, perlu bersikap lemah lembut dan berkasih sayang kepada keduanya. Ni aturan dan ajaran agama. Apatah lagi indahnya Islam sekiranya sifat yang dimiliki oleh kedua ibu bapa kita tu berbeza daripada yang pertama. Katakanlah takdir di sisi kita dan di sisi masyarakat, ibu bapa kita bukan ibu bapa yang baik, bukan ibu bapa yang soleh pada pandangan masyarakat. Islam juga mengajarkan benda yang sama. Kita sebagai anak, walaupun demikian sifat mereka, perlu menyantuni, perlu memberikan kasih sayang, perlu menyalurkan khidmat bakti sebaik-baiknya kepada mereka. Bahkan sehalus-halus saranan di penghujung ayat menyebutkan, فَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْحَرْهُمَا فَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Berbicaralah dengan mereka dengan sebaik-baik perkataan. Al-Quran datang dengan istilah bila berbicara dengan ibu bapa, qaulan karimah. Inilah diajar teknik kaedah komunikasi yang berkesan. Ini komunikasi yang berkesan. Sebagaimana kita berdakwah, cara perkataan macam mana yang terbaik, tone macam mana yang terbaik, luahan macam mana yang terbaik. Jenis ini Allah sebut sekurang-kurang ada 6 dalam Quran. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Nisa ada 3. Qawlan ma'rufa, qawlan sadida, qawlan baligha. 3 jenis. Dalam surah Al-Isra ada 2. Qawlan karima, qawlan maisura. Dan 1 dalam surah Taha, qawlan layyina. Semua bentuk komunikasi dan cara-cara bercakap ni lebih awal diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Baki lagi bagaimana kita mengadaptasi dan implementasikan cara kita berkomunikasi dan bercakap dengan individu atau kelompok lain dengan cara yang terbaik. Itu kita bahas di lain kali, jenis-jenis tu. Bukan jadi tumpuan bahasan kita pada malam ini. Baik, seterusnya berbuat baik kepada kaum kerabat, ahli keluarga yang terdekat dengan menunaikan hak-hak mereka. Memberikan bantuan, pertolongan kepada orang-orang miskin, ibnu sabil dan sebagainya. Dan dalam ayat itu juga menyebutkan jangan membazir, jangan terlampau boros, jangan juga terlampau kedekut. Jangan membunuh jiwa, jangan berzina. Jangan kita ni memberi dalam konteks memberi terlampau kedekut, nanti kita akan dicela. Dan dalam konteks memberi jangan terlampau berlebihan, nanti kita akan menyesal. Bab kita nak bantu orang lain ni berpada-pada. Jadi jangan terlampau tak beri langsung, jangan terlampau terlalu memberi langsung. Hak kedekut pun dicela masyarakat, kalau terlebih pun kita akan menyesal. Konon-kononnya nak jadi macam Abu Bakar. Masa hijrah dengan Nabi, dia tinggal apa dekat ahli keluarga dia? Tak tinggal apa. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kita pun nak tiru. Mari peminta sedekah, ambil semua, ambil semua. Bini tanya, pi mana semua barang-barang kita ni? Abang kan standard Abu Bakar lah, habis semua. Habis nak tinggal apa kat kita? Hanya Allah dan Rasul, konon-kononnya. Itu bukan level kita. Sebagai contoh, nak suruh faham. Satu masa, lebih tu kita akan menyesal. Jangan berzina, jangan bercakap tentang sesuatu yang kita tidak mempunyai ilmu tentangnya. Tu hak bahagian berbuat baik. Lepas tu jangan menzalimi diri sendiri dan jangan menzalimi orang lain. Kalau tuan-tuan perhati kepada amalan 3 serangkai ini, jangan menyekutukan Allah, sentiasa membuat amalan soleh dan jangan menzalimi. Sebab surah ni cerita pasal siapa? Pasal Bani Israel.
Sedar atau tak sedar, perasan atau tak perasan, dia hampir-hampir mirip dan persis kepada apa? Ten Commandment yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam dulu. 10 perintah bertulis. Tengok dalam Ten Commandment tu hampir-hampir sama saja. Pertama ialah apa? Jangan sesekali ada Allah ataupun jangan sesekali ada ilah lain selain daripada aku. Maksudnya, jangan mensyirikkan aku. Yang kedua, jangan sesekali membuat patung yang menyerupai sama ada daripada alam langit ataupun di bumi, sama ada yang berada di air ataupun di perut bumi. Jangan nak buat misal-misalan, jangan nak buat percontohan, jangan nak buat rupa-rupaan, jangan nak buat patung-patung ni. Dia ada B pula. Dan jangan jadikan hal tersebut, kalau kamu buat sungguh, jangan beribadah, jangan sujud kepada yang kamu buat tu. Yang ketiga, jangan sesekali menggunakan nama Allah, nama Tuhanmu dengan perkara-perkara yang bukan-bukan. Dengan kata lain, jangan menggunakan nama Allah pada tempat yang sembarangan. Kerana di sisi Allah dianggap sebagai berdosa menggunakan nama-namanya bukan secara sembarangan. Yang keempat, ikhlaskan dan niatkan kepada hari kebesaran. Hari kebesaran orang Yahudi jatuh hari apa? Hari Sabtu. Jadi muliakan hari Sabtu, ikhlaskan hari Sabtu. Yang kelima, tengok, mirip saja, hormati kedua ibu bapa kamu. Yang keenam, sama Al-Isra sebut, jangan membunuh jiwa orang lain. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kelapan, jangan berzina. Yang keenam, jangan mengucapkan sumpah jadi saksi palsu. Yang kesepuluh, jangan sesekali kamu menginginkan rumah orang lain, isteri orang lain, hamba sahaya, lelaki atau wanita orang lain. Jangan sesekali menginginkan kambing dan kaldai-kaldai orang lain. Dengan kata lain, jangan jadikan hak orang lain sebagai hak kita, milik orang lain sebagai milik kita. Bahasa kasar sedikit, jangan jadi perampas kepada hak dan milik orang lain. Sama ke tak sama? Sebagaimana tadi, cukup sama.